Kembali lagi di channel Henry. Jadi di sini kita bakal bahas tentang tentara Zionis Israel yang melanda dan menghancurkan Palestina. Kalian mau tahu? Simak. Jadi di video kali ini saya Henry akan membahas tentang perundungan serta pembunuhan yang terjadi di Palestina. Apakah kalian tahu? Oke. Jadi di sini saya akan menceritakan tentang kehadiran Sheikh Yusuf dan Sheikh Arafat Ali Nazar yang datang ke Palestina untuk mengajarkan agama Islam. Jadi saat itu Sheikh Yusuf dan Sheikh Ali Nazar datang ke Palestina, tepatnya di masjid, dan dia Sheikh Ikhtiar untuk memberikan motivasi-motivasi pada siswa, siswi dan jamaah agar senantiasa memperdalam ilmu agama Islam untuk membentangi diri dalam menjalani kehidupan dunia dengan warga Palestina sebelum Yusuf memberikan tausiah. Sementara itu, di lain hari, Sheikh Yusuf Maunder El Dunia menceritakan kisah pilunya ketika 25 orang keluarganya meninggal dunia dan rumahnya dihancurkan oleh serangan tentara Zionis Israel yang tidak tahu malu serta tidak ada rasa iba. Kendati sempat trauma seatas kejadian itu, namun tetap semangat untuk terus bertahan dan semakin giat belajar serta menghafalkan Al-Quran meski selalu dihalangi untuk bersekolah bersama anak-anak. Dan namun kendati tetap kuat serta tetap bisa dan mampu menjalankan atau menghafalkan 30 juz Al-Quran untuk dihafalkan. Namun kesimpulannya dan pertanyaan dari sini, apabila anak-anak dari Palestina dapat menghadapi tentara Zionis, kenapa kalian tidak? Jika anak-anak Palestina kuat menghafal 30 juz, kenapa kalian gugur? Padahal kalian baru menghafal 1 juz aja udah penat, apalagi 30 juz yang dihadapi oleh anak Palestina. Sekian dai cilik dari saya, Ananda Tenri. Jadi kesimpulan yang bisa kita dapat dari cerita aku adalah tetaplah bersemangat walaupun banyak rintangan di depan mata, dan jangan melalaikan hafalan atau jangan mau kalah sama anak Palestina. Jika anak Palestina bisa menghafalkan 30 juz dalam Al-Quran, kalian juga bisa dong, ya kan? Ingat pesan-pesan Henry. Ingat pesan-pesan Henry, walau banyak rintangan di depan mata, kalian tetap harus menjalankannya. Ingat bahwa Allah masih menjaga kalian di keadaan susah maupun senang. Kalian harus berterima kasih kepadanya dengan cara menaati segala peraturannya dan menjaga ibadahnya seperti salat wajib dan ibadah, membaca Al-Quran. Jangan lupakan itu, karena itu berguna di masa depan. Next mission untuk mencetak hafidh-hafidah yang berguna di masa depan serta peduli umat, sejahtera, sukses di masa depan. Sekian presentasi dari saya. Dan jika ada salah kata atau kata-kata yang kurang berkenan, mohon untuk dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.